Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan spesial tutorial pada mobil Chery 01 atau Chery durasi 1000cc kecepatannya. Nah, kebetulan Chery-nya ini loh masih kelihatan bagus sih. Mobilnya ini sudah berumur panjang lah. Umurnya panjang ini. Ini. Terus inilah ini loh kelihatan halus. Serinya ini seri Chery Podojoyo. Salam satu jiwa Podojoyo. Loh, mobilnya sih kelihatan halus. Ayo lanjut, kita langsung mulai. Langsung kita mulai. Buka pintunya, cetek. Mobilnya seperti ini. Kita akan langsung mulai apa ini, tutorialnya. Lah ini, ayo kita langsung mulai lah. Kakinya langsung diangkat masuk, caranya seperti ini, cetek. Masuk kakinya. Nah, ayo kita langsung sudah masuk di mobil Chery. Loh, itu mobil satunya, tapi ini penjelasan untuk mobil yang ini ya. Mobil ini. Lah ini kita ambil dulu lah. Oh, ini adalah namanya kontak. Nah, kontaknya bentuknya seperti ini lah. Seperti keris sih. Tapi ini kontak ya, loh. Masih bagus sih kontaknya lah. Cara ngecopkan kontaknya lah. Ini langsung dicari lubangnya di sini. Dicolokkan, dicopkan gitu nih. Seret, cet. Nah, untuk menyalakan lalu didorong ke depan satu kali. Tek. Lah, ini mobilnya belum menyala ini. Soalnya anu masih didorong satu kali, cetek satu kali. Tapi kelistrikannya sudah menyala iki, kelistrikan mobil. Bisa untuk nyetel apa iki? Apa jenenge? Lampu rating ini sudah bisa ini. Tapi kalau untuk nyetel mobilnya didorong ke depan satu kali lagi. Nah, coba praktek. Saya didorong satu kali lagi, tek, digas. Tambal di gas, langsung didorong. Nah, ini mobilnya sudah bunyi ini. Nah, langsung bunyi. Nah, tadi caranya seperti itu ya. Kalau mematikan mobilnya, ditarik lagi ke belakang satu kali, tek, lah mobilnya mati. Kalau ditarik lagi, mati. Nah, tadi seperti itu ya. Ke depan seperti ini, tek, kelistrikan sudah menyala, kelistrikan mobil. Untuk menyalakan mobil lalu didorong lagi satu kali lagi ke depan sambil digas. Digas ban anu bagian gas ya, di kaki ini digas ya. Didorong. Nah, mobil sudah bunyi ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut pengenalan. Lihat ini. Lihat, ini adalah anu ini apa ini, kecepatan mobil saat di perjalanan. Nah, ini kilometer atau h. Nah, ini bukan anu, bukan hektar ini. Kilometer kecepatannya ini nyampe ke berapa. Jangan terlalu cepat-cepat kalau menggunakan mobil. Kalau di kecepatan di atas 100 sih terlalu cepat ini, bahaya ini. Kalau nyopir ya sedang-sedang aja, di 40 sampai 80 sedang-sedang, biar nggak terlalu cepat ya mobilnya. Jaga kesehatan kita lah. Untuk sampingnya ini tanda pom bensin. Tanda pom bensin ini, kalau jarumnya ini naik sampai F, ini tandanya penuhi bensinnya, diisi bensin nih premium. Nah, untuk sampingnya itu Celsius, tanda radiator dingin, radiatornya itu harus di C, jangan sampai lebih dari setengahnya ya. Ini tandanya panas sih radiatornya ini, kalau lebih dari setengahnya radiatornya anu perlu diperiksakan, tidak sehat begitulah. Nah, begitu. Dan ini adalah klakson. Nah, coba ya dipencet lah muni ini. Coba. Ayo. Muni. Tet. Tet. Muni. Nah, itu bunyi.
Ini tangga setirnya seperti ini, setirnya bulat, seperti ini. Lalu kita mengenalkan anu apa ki? Lah ini penting ini. Seperti senduk ini, senduk kecil ini. Ini kalau dipencet didorong, tanda kilometernya ini akan kembali kepada nol ini. Untuk kita mencapai perjalanan berapa kilometer nanti akan tahu ini. Pencetan seperti sunduk ini. Nah seperti ini. Nah ini. Lanjut kita mengenalan apa ini? Pengenalan gas. Nah, gas saya ya. Nah, gas di belakang ini. Nah ini adalah gas. Nah ini yang saya pijak. Ini gas. Nah ini gas ya. Lu di gas bunyi. Oh, bunyi. Lalu yang di tengah ini namanya anu rim. Nah, yang di tengah ini namanya rim ini. Jangan sampai salah pijak ini mobilnya mencolot-mencolot nih. Nah, kalau yang di sini, ya ini yang ini. Ini namanya pijakan kopling. Nah, kopling. Nah, jangan sampai keliru ya. Tadi seperti itu ya. Yang ini gas mobil. Terus ini rim mobil. Terus yang ini pijakan kopling. Nah, seperti ini. Tutorial spesial ini. Mohon diperhatikan baik-baik. Semoga bisa mengerti ya. Lanjut. Ini mana ya? Oh, ini. Ada bunderan kecil ini lho. Lagi. Coba ini kalau ditarik, ini ratingnya ini menyala nyapa ya. Saya tarik ya ratingnya ya. Cetek. Nah, ditarik ke belakang. Lho itu lotek ngono. Anu lampu ratingnya. Nah, ratingnya. Terus kalau ini saya dorong lagi ke depan. Cetek. Satu kali lagi, tek. Nah. Lho, ratingnya menyala ke kanan dan ke kiri ya. Nyalanya tanda panahnya ini kan arah ke kanan dan ke kiri ya. Nah, seperti itulah ini. Lah, untuk lampu kota ini diputer seperti ini. Trek. Ini masih lampu kota. Menyala iki mobilnya iki. Lampu depannya menyala iki. Kalau saya puter lagi, satu kali lagi. Trek. Nah, ini sudah lampu semua menyala. Menyala ke depan. Nah, coba ya saya puter-puter ya. Ini saya matikan lampunya ya. Lah, mati kan tandanya seperti itu. Lah, seperti itu menyala. Lah, seperti ini ya. Apa ini dari tombol-tombol ini tadi. Lalu ada lagi tombol di samping setir bagian sini ke sini. Lah, ini adalah untuk kalau saat hujan. Ini ada depan yang gambar seperti ini loh. Di depan seperti ini loh. Namanya apa ini? Untuk mengelap kaca loh, apa ini namanya ini? Langsung kalau dipencet. Nah, dipencet ini ditarik ke belakang. Off low hi. Nah, ini ditarik ke belakang satu kali ini akan bergerak. Kalau didorong ke depan 1-2 kali kecepatannya akan lebih tambah. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut kita mengenalkan pada apa ini? Bagian ini. Ini handrem. Oh, handrem ini sangat penting ini. Nah, ini adalah handrem. Oke. Handrem ini cara penggunaannya seperti ini. Ini dipencet. Oke, cetek. Nah, dipencet seperti ini. Lalu didorong. Cetek. Nah, didorong. Ini kan kondisi handrem dibuka ini. Nah, jangan lupa pokoknya kalau handremnya dibuka seperti ini, mobil dijalankan sudah bisa atau mudah. Kalau ditutup lagi handremnya seperti ini, dipencet pucuknya di bagian atas, lalu ditarik. Krek. Ditarik atau tidak. Terutama kalau buka dipencet, cetek, dorong. Atau langsung ini ditarik juga bisa. Krek. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya cara menggunakannya.
jangan digunakan handrem saat ditutup seperti ini, jangan mobil digerakkan. Soalnya bannya nanti kalau ditarik ini, kalau dijalankan akan seret ini ban nih. Perjalannya akan seret. Apa ini? Berjalan tapi sulit ini. Soalnya handremnya kan tertutup ah. Handremnya harus dibuka dulu seperti ini pokoknya. Caranya seperti itu ya, lalu ditutupnya ditarik, krek seperti ini. Lanjut kita mengenalan pada bagi perseneleng. Nah, tanda-tanda perseneleng. Nah, ini mulai perseneleng ini. Ini adalah perseneleng, bentuknya perseneleng seperti ini loh. Ini karet. Karetnya ini. Karet pengaman perseneleng. Nah, ini dipegang persenelengnya. Loh, ini. Ini ya. Persenelengnya dipegang, ini ada tanda nomor 1, ada tanda nomor 2, 3, 4, 5 dan R. Lah, untuk cara memasukkan perseneleng ke angka 1. Memasukkan ke angka 1. Seperti ini ya. Didorong ke samping seperti ini, tek. Terus dorong ke depan, tek. Lah, ini sudah masuk perseneleng angka 1. Nah, ini. Untuk mengembalikan ke 0 lagi, tarik ke belakang 1 kali, tek. Lah, seperti itu ya. Ini sudah kembali ke netral. Nah, mobil sudah netral, netral. Perseneleng untuk dimasukkan ke perseneleng angka 2, dorong ke sini. Terus tarik ke belakang, klek. Nah, ini perseneleng sudah masuk ke perseneleng angka 2. Nah, untuk tahap belajar, kalau menyalakan mobilnya nanti, pergunakan perseneleng angka 1 dan 2 saja lah untuk belajar kan. Nah, tadi sudah tahu ya caranya. Sekarang anu, ini kan perseneleng 2 tadi, sekarang dikembalikan kepada 0. Didorong ke depan 1 kali, tek. Lah, ini sudah anu ini. Sudah normal. Oh iya. Nol lagi ini. Tadi seperti itu ya. Untuk perseneleng angka ke 1, dorong ke sini, klek. Nah, terus dorong ke depan, tek. Nah, ini masuk ke angka 1. Perseneleng angka 1. Untuk perseneleng angka kedua, masuk ke angka kedua, tarik ke belakang 1 kali lagi, dorong ke samping. Dorong ke samping ya. Seret, dorong ke sini ya. Lah, seperti ini kan tadi. Terus ini seret, tarik ke belakang, cetek. Nah, sudah masuk angka kedua. Sekarang lanjut, perseneleng akan dimasukkan ke angka ketiga. Dorong ke depan 1 kali lagi. Seperti ini. Lalu masukkan ke angka ketiga. Ini, dorong ke depan. Nah, tinggal dorong saja. Enggak usah di ke kanan dan ke kiri, enggak usah. Langsung ke depan saja. Satu, tek. Nah, ini mobilnya sudah perseneleng masuk angka ke 1 ini. Sudah masuk ini. Nah, ini kan angka ketiga, kembalikan kepada perseneleng 0 lagi, tarik lagi ke belakang 1 kali lagi, tek. Nah, ini mobilnya sudah normal netral lagi. Normal atau netral. 0 mobilnya. Perseneleng-nya 0. Sekarang masukkan ke angka 4, ditarik lagi ke belakang. Cetek. Nah, seperti ini. Ini perseneleng sudah masuk angka ke 4. Tinggal tarik saja ke belakang. Nah, tadi seperti itu ya. Lah, ini seperti ini. Enggak usah ke kanan ke kiri. Ini ke sampingnya enggak usah. Untuk memasukkan ke angka 3 tadi, langsung dorong saja ke depan 1 kali lagi, cetek. Nah, perseneleng sudah masuk angka 3. Untuk perseneleng masuk ke angka 4, langsung tarik saja 1 kali lagi, tek. Ini kan 0. Tarik lagi ke belakang 1 kali lagi, lurus saja. Nggak usah belok-belok, nggak usah dibelok-belokkan. Tarik ke belakang, cetek. Perseneleng sudah masuk angka ke 4. Lanjut kita akan melakukan
personel yang akan dimasukkan ke angka 5. Dorong ke depan, dinormalkan dulu, lalu dorong ke samping, cedek seperti ini, dorong ke sini ya, tarik ya seperti ini, tek, lalu dorong ke depan satu kali lagi, tek. Nah, perseneleng sudah masuk angka ke 5. Ini kecepatannya ini harus cepat nih. Masalahnya persenelengnya 5. Ini sudah perseneleng 5 biasanya sudah dilakukan yang ahli-ahli sudah bisa pinter nyupir lah seperti itu. Nah, tadi seperti itu ya untuk perseneleng 5-nya. Sekarang perseneleng 5 akan dirubah masuk ke retur. Retur ya, atau tanda mundur, ditarik ke belakang. Tek. Seperti ini. Ditarik lalu ditarik ke belakang. Tek. Nah, ini tanda mundur sudah bisa, mobilnya sudah bisa dimundurkan nih. Tanda retur. Nah, tadi seperti itu ya. Untuk cara memasukkan ke angka 5, kita normalkan dulu, tarik ke samping, lalu dorong ke depan, cetek, perseneleng sudah masuk angka ke 5. Lanjut, kita akan perseneleng akan diganti ke retur misalnya, tarik ke belakang dulu, didorong, ditarik ke samping, tarik ke belakang. Nah, retur sudah jadi, mobil sudah bisa di mundurkan. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk persenelengnya, penjelasan persenelengnya seperti itu ya kira-kira. Nah, ini kebetulan di sini ada hiasan bunga-bunganya juga, dikasih hiasan, untuk hiasan saja ini. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, pengenalan pada bagian-bagian setir mobil. Biar lebih paham lagi, bisa juga di setel ulang pengenalan pada mobil kami ini, karena ini harus tahu, harus mengetahui, hafal dulu sebelum, harus tahu tak tombol-tombolnya, cara menyetel mobil seperti saya tadi, biar saat menggunakan mobil di perjalanan nanti biar nyaman, begitulah tadi seperti itu ya. Nah, ini tadi kan ini kontaknya saya matikan ini. Awalnya tadi kalau murup menyalakan tadi kan seperti ini, sudah apa ya kontaknya ya. Seperti ini lalu didorong ke depan. Nah, ini sudah bunyi mobilnya. Nah, seperti ini. Oke. Terima kasih banyak. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat, dan nantikan video tutorial berikutnya, bagian-bagian mobil lainnya dan penjelasan komplit tentang tombol-tombol lainnya, misalnya tentang musik-musik mobil, video lainnya akan dijelaskan. Oke, terima kasih banyak. Semoga informasi kami ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.